Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pantai Kelayar Pacitan ya. Dan pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua ini menuju Tanjung Kelayar ya, atau tempat menarik di area sekitar Pantai Kelayar. Itu merupakan apa ya namanya ya? Satu wilayah ya. Kita gas ke sana saja ya. Lokasinya itu di sebelahnya Pantai Kelayar. Jadi lewatnya nanti ini apa namanya? Sesudah tempat TPR itu loh, tempat pemungutan registrasi masuk itu loh ya. Oke, kita coba ke sana ya. Ini suasana sore hari. Dulu. Ya. Tadi saya sudah tanya sama yang jaga tiket, itu berlokasi sama dengan apa namanya Pantai Karang Bolong ya. Oke, kita coba ke sana seperti apa tempatnya. Wah, ini rombongannya masih banyak gelur, belum pada pulang. Ini ya lokasinya, ini sebelum pintu keluar. Kalau dari sana sesudah pintu keluar ya. Jadi kalau ke Pantai Kelayar itu bisa sekalian. Ini lokasinya sini, coba kita lihat ya, masuk sini. Penasaran saya, Tanjung Kelayar dan sampingnya itu ada Pantai Karang Bolong. Ini jalannya kecil ya, mobil bisa ini. Nggak tahu nanti di sana ada tempat parkirnya apa enggak untuk mobil ya. Oh, ini bang, bisa ini untuk mobil putar-putar di sini juga bisa ini. Kayak sini buat naruh mobil juga bisa kan. Wah, ini malah bus besar ini, Elf ini, bisa ini parkir di sini ternyata. Jadi aman ya, di Tanjung Kelayar ini juga bisa. Wah, itu pemandangannya Pantai Kelayar lur. Ini di sini untuk parkir. Jadi bisa ya. Oh, dinyalakan ini. Yang enggak bagian parkir di bawah bisa parkir di sini. Nah, itu loh, di sana itu loh. Itu motor bisa sampai sana itu. Bagus itu. Ambrol enggak ya itu ya? Yang ambrol enggak bisa balik nanti. Oke, kita menuju Tanjung Kelayar ya. Jadi ini tempat menarik di sekitar Pantai Kelayar. Jadi ke satu tiket ke sana bisa sekalian ke sini ya. Nah, ini ya. Itu ada yang bawa motor itu sampai sana itu. Tanjung Kelayar. Untuk mungkin kendaraan roda 4 sampai sana tadi ya. Di sini jalannya kayak gini, Bung. Kayak iso gitu ya. Kayak pernah yut-yut gitu kan naik mobil ini. Nah, itu Karang Bolong namanya. Gak tahunya ada tempat pemungutan apa namanya tiket lagi apa tidak, ini saya juga nggak tahu. Kita coba masuk aja untuk sunset ya, tempatnya ini bagus untuk sore atau camping. Untuk kondisi jalannya masih seperti ini, dikoyok yo dijalui tiket gitu, tetap parkir masuk. Waduh. Pinten, Pak? 5.000. Nggih. 5.000. Si. Pasnya. Nggih. Ponorogo, Mas. Ponorogo.
Nggih. Wonoroko, Pak. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Sunsetnya tetap sore. Oh iya. Nggih, nggih. Gak apa-apa, nggih. Monggo, Pak. Iya. Ya, tiketnya 5.000. Enggak apa-apa, Lur, tapi bagus tempatnya di sini. Oh, itu pantai Karang Bolongnya. Oh, itu banyak itu yang pakai elap tadi, berarti ke sana itu ya. Oh, itu bisa buat camping, Lur. Di sana, Lur. Oke, kita lanjut aja ke sana. Loh, itu bisa lihat pantai mana-mana ini. Bagus ini, Bang, tempatnya, Bang. Pantai Karang Bolong. Ada warungnya juga. Asik. Bisa ngopi-ngopi lur gini, Lur. Jadi kita berburu sunset di sini. Ya Allah, tapi yo panas banget lur gini, Lur. Jam segini bisa muter-muter saya ini. Ini di sini pol ya, Bro ya. Ada warung bakul warungnya juga di sini. Ini langsung apa namanya? Samudra. Samudra India gitu, Lur. Mantap ini, Lur. Oke, kita coba santai dulu di sini, foto-foto dulu. Ya. Kondisi di Pantai Karang Bolong. View-nya seperti ini, ada yang jualan juga ini. Bagus ya. Langsung samudra. Wih, itu kapalnya tadi sampai sana itu ya. Wah, ini silau lur ini, Lur. Oke, kita ambil-ambil foto-foto dulu ya. Bagus, Bang, tempatnya, Bang. Enggak rugi lah kalau ke sini. Kita foto dulu. Ya ini ya, suasana sore di Pantai Karang Bolong ini tambah ramai ternyata. Makin sore makin ramai ya. Oke, kita lanjut. Wah, anginnya gede, Lur. Coba muter-muter sana ya. Kita muter-muter dulu. Wow, lihat yang di sebelah sana itu ada apa aja. Wow, anginnya gede, Bro. Ada bak-bak juga itu. Wow, anginnya gede, Lur. Guys, kita muter-muter dulu sih. Nah, itu di sana Pantai Klayat ya, di sebelah kanan. Kanan saya. Itu ada Pantai Klayat. Wah, ini tebing cowok, Bro. Ini kalau buat camping enak tapi. Tapi tidak rokok apa? Recommended ya. Anginnya terlalu besar, malah malek tendanya gitu. Ini ada yang apa namanya? Bawa Grandmack ini, Lur. Itu mobil juga bisa ya. Kita muter-muter dulu yuk. Bawa, ada yang bawa Grand Max, ada yang bawa mobil. Wih, sadu pokoknya. Semoga nggak backlit aja ini. Oke, kita lanjut aja yuk. Ini ada yang jual kopi. Pentol juga ada. Oke, kita lanjut saja ini. Ya, makin sore makin rame. Ada kopi nyeni juga, gitu. Ada yang bawa mobil juga ada. Ya. Semakin rame, Lur, semakin sore.
ya suasana sore pantai Karang Bolong. Ini ada warga lokal juga. Oke, kita balik saja ini. Mobil juga bisa ya, jadi lewat sini itu mantap view-nya. Ya cukup bayar 5.000 rupiah saja. Dumbul nih, ayo coba lihat sebelah sana ya. Kita putar-putar dulu ini sebelum pulang. Iki lho bro, di sini kayak buat camping mungkin bisa ya. Tapi wah ini biantar ini, nggak bisa ini. Ini balik aja, balik aja. Ini sawah orang om. Buat ya-yaan ini. Kayak homestay ini ya, tapi belum jadi atau gimana, mangkrak mungkin. Bagus loh ini di sini. View langsung laut samudra India. Ya. Ya oke ya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.